Halo Merchant, ketemu lagi dalam video gua kali ini guys. Nah, dalam video gua kali ini guys, ini sebenarnya video mengenai target akhir gua dalam game Xian 2023 itu guys, tercapai guys. Jadi di sini gua target akhir gua itu kan kemarin sempat udah bikin KDR ya kan. Lalu Mengfo juga udah, sekarang yang terakhir ialah bikin KSBD guys di karakter kedua gua. Di sini gua akan bikin KSBD ya, meskipun target masih 6 bulan lah ya, masih ada 7 bulan ke depan, tapi target gua untungnya tercapai guys. Nah, di sini gua akan bikin KSBD, perfect KSBD guys. Di sini kita lihat BD-nya level 250, Kirin-nya udah 250 ya guys ya. Jadi gua akan bikin si ganteng dan bikin KS kedua gua di karakter kedua. Jadi kenapa alasan gua bikin KSBD guys? Mungkin beberapa pada nggak tahu. Karena di karakter utamanya kan udah KSWT, udah spesialis darat. Di sini gua akan mau bikin spesialis udara guys di sini. Jadi saling melengkapi, ntar karakter 1 ke karakter 2 itu saling melengkapi. Oke, kita langsung bikin ya guys ya. Mungkin kalian udah pada tahu lah ya bikinnya di NPC mana. Ini di NPC Semeru guys. Di sini guys. NPC-nya ini. Oke. Kita lihat persyaratannya guys. Nih. Virudaka, Kirin, Blue Dragon, 50 Thunder Soulstone, 1 FGBD, 2 Seal Skull, 20 DTBD. Ada 4 bahan ya. Sini udah komplit. Kita bikin ya guys ya. Oke, kita buat. Dangun, oh sorry guys, kiritnya masih di dangun ya. Kita ingin aja ini. Oke, nah udah hilang nih guys, kita bikin guys. FGBD, 2 seal scroll, 20 DTBD. Crit Virudaka has been complete. Hire Virudaka udah complete. Oke, ini dia guys. Bonusnya 696 ya guys ya. Jadi kita lihat, pelajarin coba spesialnya. Sini electric shock itu tambah attack power, sini shockwave tambah critical chance. Oke. Jadi di sini gua kan heater udara gua baru KSBD sama RCH ya. Gua pakai fokus full atas dulu kali ya. Ntar setelah udah ada KGH atau apa baru kita reset. Tahu juga Vermilion feature sekarang dapatnya secara gratis kok buat reset. Jadi kita bisa bereksplorasi ya guys ya. Oke, gua lupa, kita dangun dulu ya. Ini dia seperti biasa, kita dangun guys. Nah, jadi guys, GG guys, ya kan? Coba gua first impressionnya dulu ya. Agak nge-lag sih. Wah, ini guys tuh kok kecil ya areanya ya, apa memang segitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, kita coba leveling dulu ya guys ya. Ini gua lupa dangun gua mana. Eh sorry, bukan dangun, bango ya, bango setnya. Kita langsung biar lebih mendingan dikit.
Oke, sip. Dah, itu aja sih guys. Video gua untuk The Birth of Virudaka atau lahirnya si KSBD ya guys ya. Tetap semangat buat kalian viewers-viewers gua yang lagi ngejar KS guys. Apapun yang terjadi tetap semangat guys. Oke. Okay? Thank you buat kalian semua udah nonton. Sampai ketemu dalam video gua berikutnya. Thank you guys.